kita dapat hadir dalam kegiatan benchmarking penyusunan draft ortaker dan statuta dari IAIN Kediri ke UIN Salatiga. Nanti juga ingin belajar, Prof, tentang apa yang harus kita lakukan ketika SK ini sudah turun. Saling tukar pikiran mengenai pengembangan kelembagaan dari IAIN menjadi universitas. Ini adalah satu hal penting dan ini merupakan sumum bonum lah, tujuan kita bersama sesungguhnya. Karena kita sangat ingin bahwa semua PTKIN itu menjadi universitas, Pak. Jangan cuma sekolah tinggi atau IAIN, semuanya harus jadi universitas. Nah tentu saya atas nama pimpinan UIN Salatiga mengucapkan selamat datang kepada Pak Rektor beserta seluruh rombongan yang berkenan hadir di kampus kami. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih telah diterima di UIN Salatiga pada hari ini. Dan kesan saya, UIN Salatiga sangat bersih, sangat tertib, sangat ramah. Dan kita berharap UIN Salatiga menjadi salah satu perguruan tinggi percontohan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Banyak sekali yang saya dapatkan hari ini dari UIN Salatiga di dalam proses transformasi dari IAIN ke UIN, dan saya berharap kerjasama antara Kediri dan Salatiga ini bisa berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang.